بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فلنقرأ الفاتحة لسيدنا محمد السيد الأنام ولسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الشهداء والصالحين ثم إلى أرواح شيوخنا خصوصا مؤسس هذا المعهد وجميع شيوخنا ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر قراباتنا ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Yang sama-sama kita muliakan, yang saya takzimi dan saya muliakan, Ketua Majelis Pengasuh Bapak Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah, Al-Mukarram anggota Majelis Pengasuh Bapak Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, Al-Mukarram Ketua Umum Yayasan Kiai Haji Muhammad Wafiul Ahdi, Kepala Madrasah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Nasir Fattah Hashim, Wakil Kepala Madrasah Kiai Haji Abdul Rahim, Wakil Kepala Madrasah Kiai Haji Muhammad Imran Rashadi, dan seluruh Hai'ah Al-Asatidah Wal-Ustadzat yang semuanya saya muliakan dan saya hormati. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua selalu dalam karunia, perlindungan, hidayah dan ma'unah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan pula Uminda Nyai Mahfudhah dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sampaikan atau sebutkan satu persatu nama dari seluruh ustazah dan nyai-nyai kita. Kita doakan juga beliau-beliau selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada siang hari ini saya Muhammad Zainul Majdi. Bukan profesor saya nak ya. Itu kelebihan Pak Kiai, saya belum profesor, masih jauh dari profesor. Saya Muhammad Zainul Majdi, talibu ilmin. Dan saya alhamdulillah kebetulan juga ketika dulu belajar di Nahdlatul Wathon, saya juga lulusan dari madrasah pertama di Nahdlatul Wathon yang namanya Madrasah Muallimin Nahdlatul Wathon. Jadi begitu hadir di tempat ini dan melihat ada tulisan muallimin dan muallimat, ini mengingatkan kepada sekolah saya. Hadirnya saya di tempat ini seakan-akan menginjak tempat dulu saya menuntut ilmu dan anak-anakku semua mutakharij, mutakharijah yang tadi telah kita saksikan naik ke panggung satu persatu dan diakhiri dengan mutafawiqin wal mutafawiqat, yaitu anak-anak kita yang berprestasi dalam bidang-bidang yang semuanya membanggakan kita. Melihat anak-anak kita seperti melihat diri saya sendiri lebih dari 20 tahun yang lalu. Madrasah ini banaha rijalun izom, dibangun oleh orang-orang hebat. Salah satu dari ukuran sederhana dari keikhlasan seorang muassis, dari ketulusan seorang pendiri, dari penggagas suatu perjuangan adalah apabila Allah menjaga perjuangannya jauh
setelah muassisnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu guru kami Al-Maghfurlah Maulana Syekh di Pancor, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang juga satu guru dengan banyak para masyayikh di tanah Jawa. Satu guru dengan Kiai Ali Maksum, Mbah Kiai Ali Maksum. Satu guru dengan Mbah Kiai As'ad Syamsul Arifin di situ Bondo. Dan banyak para masyayikh di tanah Jawa, dan saya yakin banyak para masyayikh yang ada di Jombang bil khusus di Tambak Beras. Juga satu pohon ilmu, satu guru dengan beliau ketika dulu belajar di Madrasah Salatiyah yang ada di Tanah Suci Mekah. Beliau sering menyampaikan bahwa yang paling berharga di dalam kehidupan kita bapak-bapak dan ibu adalah keberkahan. Bahasa Sasak sering beliau sampaikan, kira-kira kalau bunyinya bahasa Sasak, mun mek kita keberkahan sino lek embe taukna, pasti mek palik ya embe-embe aningna. Nah, saya enggak tahu bahasa Jawanya. Kalau kamu bisa lihat keberkahan itu di mana, pasti kamu akan kejar dengan harga apapun. Maka beliau sering menyampaikan bahwa apa yang beliau dakwahkan ketika pulang dari Tanah Suci Mekah di Lombok, mulai dari 1937 mendirikan Madrasah Muallimin Nahdlatul Wathon, lalu 1943 mendirikan Madrasah Muallimat Nahdlatul Banat. Beliau sering sampaikan bahwa yang membawa kaki saya untuk sampai bisa meletakkan batu pertama, yang membuat saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mendirikan madrasah, bukanlah karena ilmu saya. Banyak sahabat-sahabat saya dulu di Salatiyah, kata beliau, sebagai tawaduan dari beliau, jauh lebih alim dibanding saya. Beliau menyebut ada Al-Maghfurlah Syekh Zakaria Bila, Allah yarham rahmatal abrar, dia jauh lebih alim dibanding saya, kata Maulana Syekh. Disebut juga sahabat beliau, adik kelas beliau, Maulana Syekh Yasin Isa Al-Fadani, musnidud dunia, jauh dia lebih alim dari saya. Tapi saya alhamdulillah, saya bisa mendirikan pondok ini, kata beliau, adalah karena guru saya Syekhul Fathi, yaitu Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, sangat cinta kepada saya. Jadi cinta pada guru, cinta guru pada saya, cinta guru saya, syekh saya pada diri saya, kata beliau, itulah yang menjadi kekuatan terbesar sehingga bisa mendirikan Nahdlatul Wathon. Maka kalau boleh saya berpesan anak-anakku yang ada di tempat ini, para mutakharris dan mutakharrijah, saya pesan apa yang selama ini sudah didapatkan, jangan diputus dengan takharruj pada hari ini, tapi terus sambung pipa ilmu itu. Beliau sering menyampaikan bahwa ketika kita belajar dengan masyayikh, masyayikh di Tanah Suci Mekah, kata beliau, saya yakin juga di Tambak Beras seperti itu, ketika belajar dengan sanad ilmu yang sampai kepada muallifin wal a'immah, dan bahkan sebagiannya sampai kepada para sahabat, dan bahkan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita belajar kepada para masyayikh itu, sesungguhnya kita membangun pipa ilmu. Pipa ilmu itu ketika sanadnya jelas, maka aliran air walaupun sekecil apapun, dia akan sampai dari hulu sampai ke hilir dengan kejernihan yang sama. Tapi kalau pipa ilmu itu rusak, walaupun dia besar, airnya di hulu itu jernih dan deras, tapi ketika di tengah-tengah itu ada robekan-robekan, ada patahan-patahan, maka masuk lumpur di situ, dan ketika sampai di hilir tidak lagi jernih seperti semula. Bagaimana memelihara pipa ilmu?
sambung silaturahim kepada para masyayikh kalian. Itulah yang saya ingin sampaikan yang pertama. Karena kalau saya simak tadi apa yang kita dengar pengumuman dari yang membawa acara, kemudian para asatidz yang mengumumkan, para mutafawiq dan mutafawiqah, saya tidak ragu kualitas keilmuan kalian. Alhamdulillah. Saya tidak ragu dan tidak ada orang tua dan kita semua yang meragukan kualitas keilmuan kalian sebagai alumni muallimin dan muallimat tambak beras. Tidak ada yang meragukan. Kejernihan airnya jelas. Tinggal pipa ilmunya dirawat dan dijaga. Maka saya pesan, sambung silaturahim dan jaga adab kalian kepada para masyayikh, kepada ustaz dan ustazah yang sudah mendidik bertahun-tahun di tempat yang berkah ini. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membiasakan kita sebagai umatnya untuk melihat sisi positif dari segala sesuatu. Rasul mengajar kita untuk selalu berpikir optimis. Selalu, kalau dalam bahasa Al-Quran, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Selalu mengharapkan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari-hari sekarang kita banyak mendengar tentang hal-hal yang tidak baik, ada ungkapan-ungkapan bahwa kita umat Islam ini sekarang berada dalam keadaan terpuruk, ada ungkapan bahwa kita umat Islam berada jauh di belakang umat-umat yang lain, saya ingin sampaikan di depan bapak-bapak dan ibu-ibu semua bahwa apa yang kita saksikan pada hari ini insyaallah menunjukkan umat Islam Indonesia akan bersinar di masa yang akan datang. Siapa akan yang akan menyinari tanah Nusantara ini? Siapa yang akan membawa suluh-suluh Islam di masa yang akan datang? Itulah anak-anakku, para santri-santriwati. Bahkan tadi Al-Mukarram menyampaikan kepada saya bahwa dari waktu ke waktu bukannya berkurang yang datang dan mengaji di pondok kita, bukannya berkurang orang yang belajar di pondok pesantren, bahkan gedung ini saja katanya gedung yang baru. Bukan karena gedung yang lama sudah tidak dipakai, tapi karena ada antusias dan harapan dari para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di tempat ini. Alhamdulillah. Maka para alumni tambak beras, dari hari ini dan seterus-seterusnya, Anda semua, ya, tulab wa talibat, ya, an-nujaba wa najibat, kalian semua dari sekarang dan seterusnya selalu pandang Indonesia ini dengan pandangan yang positif. Pandang Indonesia dengan pandangan yang optimis. Karena inilah tanah yang diwariskan oleh para pendahulu kita, para ulama, sebagai wadah kita berislam dengan segala kelengkapannya yang insya Allah cukup lahir batinnya. Maka tidak perlu lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, sebagaimana guru-guru kita sudah mengingatkan dan mengajarkan, tidak perlu lagi kita mempertanyakan apapun dalam hal kita bernegara dan berbangsa. Sudah disiapkan oleh guru-guru kita, sudah diselesaikan semuanya. Bukannya tidak ada dulu bapak-bapak dan ibu, ketika para pendiri bangsa termasuk guru-guru kita, masyayikh dari Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh Islam, bukannya mereka tidak tahu tentang adanya satu bentuk pemerintahan selain republik, selain apa yang kita sepakati? Bukannya tidak tahu. Mereka membaca sejarah,
Mereka melihat negara-negara yang ada di seluruh dunia Islam. Mereka tahu ada yang memilih bentuk kesultanan, ada yang memilih bentuk keamiran, ada yang memilih bentuk kerajaan, ada yang memilih bentuk parlemen, ada yang memilih bentuk republik. Maka ketika para pendiri bangsa kita, para masyayikh kita memilih bentuk republik ini, inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik dan inilah yang kita warisi, kita rawat dan kita jaga. Zohiron wa batinan. Kenapa bapak-bapak dan ibu, kalau kita lihat sebagaimana kita belajar di dalam kitab-kitab fikih, kenapa kok para ulama kita udul min hukmin ila akhar? Kenapa kok tidak memilih bentuk, katakanlah misalnya apa yang sekarang sebagian anak-anak muda kita mulai mendengungkan, ada yang disebut dengan khilafah misalnya. Kenapa memilih jumhuriyah dengan pemimpin yang namanya rois? Itu yang disebut dalam kajian-kajian ulama kita, itu i'tibaru ma'alil af'al, melihat dari konsekuensi. Ketika ada sesuatu kekhawatiran yang rajih bahwa kalau yang ini dibentuk maka persatuan tidak akan terwujud, beralih kepada satu bentuk yang dengannya persatuan itu dapat terwujud. Kalau sudah ada persatuan, maka maslahat yang paling tinggi dalam agama yang merupakan wadah dari semuanya itu keamanan lahir dan batin, insya Allah akan tercapai. Maka bapak ibu saudara sekalian, sebenarnya kalau kita merenungkan bagaimana para masyayikh kita membangun Indonesia, di dalamnya ada pelajaran yang berharga bagi kita semua. Tidak mementingkan kelompok-kelompok tertentu, tetapi berusaha membangun satu wadah yang bisa menjadi rumah bersama bagi kita. Alhamdulillah. Oleh karena itu, para alumni Tambak Beras yang saya muliakan dan bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan pula, saya dalam kesempatan ini ingin mengingatkan kita semua bahwa cara pandang dan cara berpikir dari para guru-guru kita yang berlandaskan pada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah yang penting untuk terus kita hidupkan. Alumni Tambak Beras paham insyaallah mazhab Asy'ariyah, paham akidah Asy'ariyah, sudah dibaca. Yang alumni muallimat akidah Asy'ariyah difahami insyaallah. Itu menjadi fondasi kita, karena itulah akidah yang menjaga kita as-sawadul a'zam dari umat Islam ini, dari generasi ke generasi bisa tumbuh berkembang di seluruh sudut-sudut dunia. Mau masuk ke benua Asia, bawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tersebarlah Islam di Asia. Begitu masuk ke tanah Afrika, ke sudut-sudut di Nigeria, di Somal, di negara-negara yang jauh sekali di Afrika Timur, bahkan membawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyebar Islam di sana. Masuk ke benua Australia juga, kalau kita dengar cerita dari mufti Australia tentang penyebaran Islam, ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah wajah Islam, maka diterima pula Islam di Australia, di Eropa, di Rusia, di benua Amerika. Ketika wajah Islam yang dihadirkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka diterima oleh seluruh lapisan bangsa-bangsa, suku-suku, apapun yang ada di sudut-sudut dunia. Di tanah Nusantara juga seperti itu. Maka kalau kita bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya anak-anakku yang akan menjadi ahli dakwah ke depan,
yang akan menjadi pelita-pelita Islam yang akan menyinari Nusantara dengan kebaikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajarkan kita untuk meramu semua kebaikan-kebaikan dan tidak mempertentangkan segala sumber-sumber yang membawa kemaslahatan. Apapun namanya, al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani, kita diajarkan oleh guru-guru kita. Boleh saja ada satu istilah tertentu, ada nilai-nilai budaya dan adat tertentu, tapi ma'aninya mutawafiqah ma'amaknan min ma'ani syariah, kita bisa terima. Kalau di dalamnya itu ada nilai ukhuwah yang dikedepankan, apapun istilahnya. Saya yakin di Jombang pasti banyak istilah-istilah lokal yang berkembang, nilai-nilai dan budaya. Di Jawa Timur, kami di Lombok juga ada banyak budaya-budaya yang berkembang. Selama dia mutawafiqah la mutakhalifah, selama dia tidak bertabrakan secara diametral dengan satu tuntunan agama yang qat'i, yang jelas, satu nilai syariah yang kokoh, maka apapun namanya, apapun sumbernya nilai itu, selama menghadirkan kemaslahatan, itu bisa dipertemukan dengan nilai keislaman. Itu sebabnya dimanapun para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ketika da'i-da'i kita, para masyayikh kita berjuang membawa Islam ke sudut-sudut yang jauh dengan cara dan pandangan yang terbuka luas seperti ini, alhamdulillah Islam bisa tersebar. Salah satu yang sering diceritakan oleh guru kita, Abuya Sayyid Muhammad, dulu pada waktu beliau ke Pancor, ke madrasah kami, ada majelis beliau sama Maulana Syekh. Nah, pada waktu bermajelis, Maulana Syekh bilang sama beliau, "Wa min a'jabi ma taral aynani ishtaqul." Kata Sayyid Muhammad, "Tatabu'ul akli bi amfanani." Jadi orang alim itu kalau canda itu saling melempar syair. "Wa min a'jabi ma taral aynani," di antara yang paling membuat takjub kedua mata, "Apa jawabanmu?" kata Maulana Syekh. Kata Sayyid Muhammad, "Irtijalan tatabu'ul akli bi amfanani." Makanan yang enggak habis-habis di ampenan ini. Saya enggak tahu kalau di Jombang. Biasa kalau sayyid atau ulama datang, itu kan semua menghidangkan makanan enggak putus-putus. Kata Sayyid Muhammad, "Tatabu'ul akli bi amfanani." Nah, pada waktu itu beliau sering menceritakan sebagai bagian dari membangun semangat rahabatus sadr, bahwa kita ini ketika berjumpa di medan dakwah, ketika kita keluar dari madrasah, Anda lulus, anak-anakku di Bahrul Ulum keluar, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, masuk ke dunia nyata, kita perlu apa yang disebut dengan rahabatus sadr. Sering beliau menyampaikan, Abuya Sayyid Muhammad, "Kullama tasa'a aqlul alim wa fikruhu, ittasa'a qalbuhu wa sadruhu." Setiap kali seorang yang berilmu itu semakin lapang ilmunya dan akalnya, artinya ilmunya semakin bertambah, pengalamannya juga semakin bertambah, pikirannya juga semakin lapang, ittasa'a qalbuhu wa sadruhu, maka hati dan dadanya juga akan semakin lapang. Maka para masyayikh kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jarang sekali kita dengar di panggung-panggung dakwah, entah itu namanya tablik akbar ataupun tausiah atau apapun lah namanya, jarang kita dengar para masyayikh kita
itu menyalahkan atau menyudutkan satu pihak tertentu. Jarang para masyayikh kita menyampaikan sesuatu dan mengklaim bahwa itulah satu-satunya kebenaran. Selalu bahasa dari para masyayikh kita bahasa yang menyejukkan, merangkul dan mengajak semua. Dulu Syekhul Fathi, guru dari Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, pernah melihat pertengkaran antara murid beliau dengan seorang jamaah haji yang sedang sholat di Masjidil Haram. Murid beliau ini menegur dan menyalahkan yang sedang sholat. Dipegang tangannya oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Apa kata Syekh Hasan Masyad? Hal ta'rifu madhabahu fil mas'alah. Kamu tahu mazhabnya dia ini apa sebenarnya? Wahal ta'rifu dalil madhabihi fil mas'alah. Kalau kamu sudah tahu mazhabnya apa, tahu enggak kamu dalil dari mazhabnya itu apa? Wahal ta'rifu dalil madhabika anta fil mas'alah. Kalau kamu sudah tahu mazhabnya, kamu sudah tahu dalilnya, sekarang kamu ngerti enggak dalil mazhabmu sendiri? Wahal ta'rifu jawab mazhabihi li mazhabika. Kamu tahu enggak bahwa dia juga punya dalil yang bisa menolak dalilmu? Jangan menyalahkan selama di situ ada lebih dari satu pendapat ulama yang muktabar. Itu dalam masalah yang sederhana. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu, rahabatus sadri ini yang perlu untuk kita hidupkan sekarang. Sekarang ini ada semangat keislaman yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang ada yang aneh-aneh dan lucu-lucu yang terjadi. Kalau kita lihat meme-meme atau potongan-potongan video yang pendek-pendek, Masya Allah, kadang-kadang bingung antara mengucap hamdalah atau istirja, mengucap alhamdulillah atau innalillah. Karena sudah banyak hal-hal aneh yang kita lihat ya. Ada orang yang tidak pernah punya dasar ilmu agama tetapi dibesar-besarkan sebagai ahli agama, lalu kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa dan ujaran-ujaran keagamaan yang jauh sekali dari tuntunan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada rohabah di situ, tidak ada sa'ah, yang ada dhiq, yang ada haraj, kesulitan, kesempitan, yang ada memojokkan. Nah, pada saat atau suasana seperti ini, bapak-bapak dan ibu, kita semua patut bersyukur. Alhamdulillah masih ada alumni-alumni tambak beras. Jadi yang sempit-sempit nanti alumni tambak beras yang lapangkan ya. Ya, yang kurang-kurang paham nanti alumni tambak beras yang pahamkan ya. Yang agak-agak menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah nanti alumni tambak beras yang akan luruskan ya. Insyaallah. Sebagaimana deidan atau manhaj dari para pendahulu kita. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan tahniah kepada seluruh para masyayikh, para ustaz dan ustazah, para pendidik, para guru, para pengampu di pondok pesantren yang ada dalam lingkup tambak beras yang puluhan jumlahnya, bil khusus madrasah muallimin dan muallimat tambak beras ini, yang padanya pernah belajar dan mengajar salah seorang pemimpin republik kita, yaitu al-maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid rahimahullah rahmatal abrar. Saya menyampaikan tahniah kepada seluruh para pendidik dan pengasuh atas perkhidmatannya kepada umat dengan tanpa banyak bicara, tanpa diliput media, tanpa meramaikan atau menghingar-bingarkan media sosial, tapi sesungguhnya yakinlah bahwa disinilah letak kekuatan Islam. Jangkar Islam itu bukan di media sosial,
Jangkar Islam itu bukan berada pada seorang yang mungkin followernya banyak betul di media sosial. Tidak. Jangkar Islam itu adalah dari perkhidmatan para masyayikh di seluruh sudut Indonesia ini untuk mengajarkan Islam rahmatan lil alamin. Termasuk yang ada di Tambak Beras ini. Fahani'an lakum, selamat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pondok pesantren kita ini, menjaganya lahir dan batin. Seiring dengan bapak-bapak dan ibu, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka saya mengajak kita semua untuk saling maaf-memaafkan. Setuju bapak ibu ini? Kita saling maaf-memaafkan ini? Nah, kalau enggih itu sama, bahasa Lombok enggih, bahasa Sin juga enggih. Cuman itu saja yang sama. Jadi setuju enggih? Alhamdulillah, kita saling maaf memaafkan, karena itulah salah satu batu pijakan kita untuk bisa menuju kepada ridho dan nafahat dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Bersihkan hubungan kita dengan sesama manusia, insyaallah akan memudahkan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan pengumuman beasiswa Institut Agama Islam Bani Fatah IAI Bafa. Manusia itu sering lupa, Alpa. Jadi saya kebetulan, Pak Kiai, para orang tua, santri, hadirin dan hadirat sekalian, sekarang diamanahkan oleh Al-Imamul Akbar ya, Syekhul Azhar, untuk memimpin organisasi internasional alumni Al-Azhar di Indonesia. Dan pada kesempatan ini organisasi internasional alumni Al-Azhar memberikan satu beasiswa untuk yang terbaik dari lulusan Tambak Beras Mualimin untuk meneruskan di Kairo, di Al-Azhar. Jadi ini tanda silaturahim kami, mudah-mudahan nanti bisa segera dimanfaatkan dan ada kader yang terbaik yang bisa berangkat dengan beasiswa untuk meneruskan dan menyempurnakan menuntut ilmu dan adab insyaallah di Mesir nanti. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.